Halo guys, assalamualaikum warahmatullah. Ketemu lagi dengan saya Evan Alkorni. Jadi sekarang saya lagi ada di tempat wisata Gunung Puntang lagi nih guys. Mau nyelesain part-part yang belum saya selesain gitu. Dan sekarang saya nanti malam rencana mau menelusuri area tempat ini guys. Dan konon menurut juru kunci di sini atau masyarakat di sini sekitar Gunung Puntang ini, jadi dulunya ada seorang penari nih ronggeng gitu yang dipanggil sama pihak Belanda buat ngisi pentas lah istilahnya begitu. Setelah ngisi, beliau ceweknya atau penari tersebut diperkosa lalu dimasukin ke gorong-gorong saluran air guys, gimana nggak kejam tuh pihak Belanda zaman dulu. Nah saya mau coba nanti telusurin area ini, siapa tahu dengan izin Allah sosok penari tersebut atau nyeronggeng tersebut bisa keshoot sama kamera saya dan kerekam gitu. Jadi kalian bisa lihat wujudnya seperti apa gitu. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus guys penelusuran saya bersama saya Evan Alkorni guys. Nah guys, jadi ini daerah yang nanti malam saya mau rencana telusurin. Kalian bisa lihat tuh, ini ada di bawah Kolam Cinta guys. Kalau buat kalian yang pernah datang ke Gunung Puntang ini, pasti kalian tahu Kolam Cinta lah. Kita coba jalan-jalan sebentar, liatin lokasinya guys. Tuh, jadi sekitaran sini nanti saya bakalan telusurin. Dan kita coba lihat gorong-gorongnya, guys. Nah, coba lihat, guys. Ini gorong-gorong saluran air tuh. Jadi sekarang udah nggak ada airnya guys. Gimana coba zaman dulu guys, tega benar itu orang. Udah mah disuruh nari, udah diperkosa, dimasukin gorong-gorong air. Coba greget, saya ngedenger ceritanya juga. Jadi kalian jangan kemana-mana, ikutin terus penelusuran saya guys. Nah guys, jadi sekarang udah malam nih, sekiranya jam 12-an. Kita langsung aja mau telusurin di daerah gorong-gorong ini. Siapa tahu dengan izin Allah, atas kersaning Allah, sosok Nyi Ronggeng tersebut bisa keshoot sama kamera saya guys, bisa terekam video saya gitu. Dan saya mau ngasih tahu nih satu hal buat kalian. Jadi ada yang nanya, "Bang, kenapa sih gambarnya di videonya hitam putih begitu atau gelap?" Nah, karena saya kesatu nggak pakai lighting, nggak kayak orang penelusurannya gitu. Saya cuman pakai kamera night vision doang sama senter infrared. Jadi kalian harus tahu nih, hasilnya pasti hitam putih begitu kalau pakai kamera night vision gitu. Saya mau ngasih tahu itu aja sih. Jadi kita langsung aja lah telusurin, siapa tahu dengan izin Allah ketangkep sosoknya guys. Nah guys, jadi di sini cuacanya seger nih, lumayan juga dingin. Dan di sini lagi gerimis guys, kalau kalian tahu nih. Tapi nggak matain semangat saya buat nelusurin sosok Nyi Ronggeng tersebut guys. Mudah-mudahan ketangkep aja dan ada izin Allahnya gitu. Kita liatin samping-sampingnya juga, rerumputannya kalian bisa lihat tuh tinggi-tinggi di sini. Masih belum keurus kayaknya. Dan kita lihat lagi pinggir-pinggirnya, sekelilingnya. Astagfirullahaladzim. Nah guys,
Ini jelas banget sumpah nih. Mungkin ini kali yang dinamain atau yang disebut-sebut nyirongeng itu, guys. Tuh. Lihat nih, ini saya mau rekam biar lebih jelas nih, fokus ini. Jadi dia ngedeketin, gila. Ngedeketin saya dia, guys. Waduh, merinding banget nih saya nih. Sumpah. Dih. Jalan dia ngedeketin saya tuh. Kayaknya dia tahu saya rekam, guys. Gila, men. Tuh lihat tuh, tatapan astagfirullahaladzim. Ngehilang dia. Dih. Sumpah. Merinding banget saya sumpah di sini nih. Gila, kalian masih kebayang gak tuh? Barusan tadi tatapan matanya tajam banget sama saya nih. Dih, sumpah. Agak tegang juga nih penelusuran di sini nih. Mana lagi hujan rintik-rintik lagi di sini nih. Gerimis gitu. Tuh ada cahaya lagi tuh yang tadi nggak hilang-hilang. Cahaya apa itu coba? Tapi cahaya mah biasa sih. Karena setiap penelusuran saya pasti ada aja cahaya. Gak tahu kenapa itu. Dih, astagfirullahaladzim, makin gede tuh. Masya Allah. Gila, makin gede. Masya Allah, tuh makin gede, guys. Dih, horor banget nih tempat, sumpah. Kunang-kunang gak mungkin sebesar begitu, guys. Kita liatin lagi nih ini. Nah, ini tadi sekitaran sini, guys, nyeronggengnya tuh. Nah, ya persis di sini nih. Gila, penasaran saya. Nah, guys, jadi sekarang udah mau subuh juga. Saya mau akhirin aja penelusuran saya di gorong-gorong bekas saluran air Belanda gitu. Dan alhamdulillah sosok nyeronggeng tersebut ketangkep semalam gitu, guys, sama kamera saya. Mungkin kalian udah tonton videonya gitu. Dan buat kalian yang nonton channel saya, makasih banget udah nonton. Yang udah subscribe juga makasih. Yang baru nonton nih, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, guys, buat ngedukung channel saya lebih maju lagi ke depannya begitu. Jadi mungkin saya akhirin penelusuran saya di gorong-gorong saluran air Belanda ini, guys. Sampai jumpa di episode saya selanjutnya. Tetap bersama saya, Evan Alkorni, guys.